Perkenalkan, nama saya Eko Wahyubintoro, sarjana hukum, master komputer. Saya berdinas di Pusinavis Baraskrim Polri, pangkat saya Inspektur Polisi 1. Pekerjaan saya sehari-hari ini terkait dengan komputer, akhirnya saya memutuskan untuk mencari kampus yang bisa menerima saya, karena tidak semua kampus itu bisa menerima yang tidak linear. Saya melakukan penelitian, kemudian saya mencoba salah satu kampus yang memang favorit saya juga. Kebetulan di situ saya dibantu, saya dilakukan wawancara, menjelaskan riset apa yang udah saya lakukan. Setelah saya diwawancara oleh pihak BINUS, akhirnya saya diizinkan untuk kuliah di Magister Teknik Informatika BINUS Graduate Program. Pada kesempatan saya kuliah di BINUS ini, memang kegiatan sangat padat sekali. Dengan berbagai kesibukan penanganan kasus di kepolisian, baik di luar kota maupun di dalam kota, alhamdulillah dengan metode blended learning, saya bisa menyelesaikan kuliah dengan tepat waktu di 3 semester. Dan akhirnya saya mendapatkan gelar Master Komputer dari BINUS Graduate Program. Dalam penanganan tugas di Inavis atau di Baraskrim ini, kita sudah menganut istilahnya scientific crime investigation, pembuktian secara ilmiah. Nah, pembuktian secara ilmiah ini memang menggunakan beberapa metode, menggunakan sistem komputer atau yang kita kenal saat ini adalah artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Dengan metode-metode tersebut, akhirnya kami bisa mengungkap beberapa kasus, menentukan siapa tersangka dan siapa yang menjadi korban. Jadi sebelum saya kuliah di BINUS, saya sudah melakukan beberapa riset. Nah, riset saya alhamdulillah sudah mendapatkan catatan ciptaan dari Kementerian Hukum dan HAM. Dan itu sudah keluar di tahun 2019 dan 2020. Implementasinya adalah mencocokkan antara kartu KTP elektronik dengan wajah yang menggunakannya. Dengan metode ini adalah preventive crime untuk perlindungan data pribadi, sehingga data pribadi seseorang itu tidak boleh lagi orang lain gunakan karena harus dicocokkan lagi dengan biometrik wajahnya sesuai atau tidak. Bisa sesuai, maka kartu itu benar miliknya dia dan bisa melakukan kegiatan pelayanan selanjutnya. Bagi Anda yang memiliki minat dan bakat di dunia teknologi, di sini tempat yang tepat untuk Anda mengembangkan diri di Magister Teknik Informatika BINUS Graduate Program.